welcome back to my channel. It's Megan Karissa Yusinia. Yay, bagaimana kabar kalian semua? Aku harap kabar kalian baik-baik saja dan selalu sehat. Dan hari ini aku bakal unboxing album lagi. Jadi kemarin itu aku udah unboxing albumnya Secret Number. Nah sekarang aku bakal unboxing album lagi karena sampainya tuh kayak cuma beda sehari doang gitu loh. Wow. Oke, jadi hari ini aku bakal unboxing albumnya punyanya Loud. Kalian ada ngikutin Loud tidak? Yang JYP sama Psy? Kalian bisa komen di bawah kalau kalian ngikutin. Dan ya, aku nggak tahu sih aku bakal dapet siapa ya, karena aku masih deg-degan banget. Dan ya, jadi tanpa berlama-lama lagi sebelum ke unboxingnya, seperti biasa kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel aku Karissa Yusinia. Dan kalian juga bisa follow Instagramku @karissayusinia. Yeah, thank you semuanya. Dan sekarang kita langsung mulai aja ke unboxingnya. Oke guys, sudah ada di sini PC-nya. PC-nya juga ada sih di dalam ya, albumnya maksudnya. Ini baru banget sampai dan aku juga baru, aduh, nggak bisa, deg-degan aku guys. By the way, aku kalau di Loud aku lebih ngikutin yang P-Nation. Terus di P-Nation itu biasku Kyungjun begitu. So, untuk sekarang ini nggak tahu nanti kalau online ke yang lainnya juga kan ya, kan belum debut juga gitu. Jadi ya nggak tahu nantinya begitu. Kalian ada yang ngikutin yang P-Nation juga tidak? Kalau bias kalian siapa bisa komen di bawah ya. Ini ada posternya juga ya. Oke, ini posternya. Sepertinya aku harus buka posternya dulu karena udah penasaran. Pasti pada jatuh. Wow, posternya begini guys. Wow, ini yang P-Nation by the way. Ganteng banget. Lihat itu ya. Muka-muka bujang-bujang ganteng di sini semua. Terus yang di belakangnya JYP nih. Five member. Nih begitu. Oh my god. Gimana nih? Aduh, pusing. Oh, wajah putih-putih juga. Ah, bagus banget. Dan ini gede sih posternya, guys. Oke, lanjut. Habis gitu, aduh albumnya ya. Aduh. Takut. Tapi aku kemungkinan dapet Kyungjun kecil sih. Karena di grup yang aku ikutin GO-nya itu agak ada yang dapet Kyungjun, ada yang jatuh guys. Ternyata permen, yupi. Duh, aduh. Gak bisa sih. Oke, akhirnya berhasil juga membukanya. Ini guys, tampilannya seperti ini kalau plastiknya belum dibuka ya kan. Duh, sekarang kita buka plastik ininya. Kagak tahu dapat siapa kan. Ih, gemes. Albumnya bagus sih. Terus kayak lagu-lagunya tuh pada kayak enak-enak kan. Jadi kayak pingin beli aja gitu. Ini ya guys. Jadi begini depannya, mengkilap kan. Duh, aku gak tau PC-nya di mana. Mari kita coba keluarkan. Mana sih? Kok gak ada yang keluar? Hei, gak ada yang keluar loh guys. Oh, depannya begini. Depannya ini, CD-nya ada dua. Oh, ada dua. Aku kira cuma satu. Ya, begitu. Ternyata ada dua. Walah, ini bisa dibuka gini. Pantesan gak ada yang keluar. Bisa dibuka begini. Terus ini bisa. Walah, ya ampun. Kayaknya lucu banget. Habis gitu. Nah, di sini kayaknya PC-nya. Jadi kita keluarin dulu. Ayolah keluar. Kok gak ada yang keluar sih? Cendol gak dapet PC. Aduh, ada guys, bentar. Keluarin dulu. Satu, bentar, ada lagi harusnya gak sih? Oh ada. Gak tau dapet siapa, ih gemes. Oke, udah habis. Oke, jadi depannya kayak gini. Aku bakal kasih tahu detailnya ya, aku bakal rekamin dulu secara cepat. Soalnya ini agak tebel gitu, kalau aku amin satu-satu kayaknya bakal lama.
Okay guys, jadi itu untuk detail albumnya ya kan. Kalian yang beli, kalian juga bisa komen di bawah. Dan sekarang saat yang ditunggu-tunggu. Okay, aku tidak tahu harus berkata-kata apa lagi ya. Aduh, yang jelas aku dapat 1 PC JYP dan 1 PC dari P-Nation. Dan biasku kalau di P-Nation Kyungjoon, tapi biasanya sih ya juga suka sama Junhyuk juga bisa sih. Taehyun juga bisa karena Taehyun itu by the way ulang tahunnya sama kayak aku. Sama banget persis tanggal 19 November, hanya beda tahunnya aja ya kan. Dan kalau di JYP, aku itu dulu pertamanya ke Donghyun enggak sih? Terus habis gitu yang kedua aku terus olengnya ke Keju guys, soalnya Keju pas performannya yang di itu kan itu dia ganteng banget, meskipun kecil-kecil ganteng banget. Oke, sama berlama-lama lagi ya kan, kita langsung buka ya kan. Takut. 1, 2 yang mana dulu ya, nggak tahu ada peta apa dulu. 1, 2, 3 set. JYP-nya JYP-nya dapat keju. Oh my god, ini by the way dulu tuh pas pertama-tama itu pas yang di Korea itu aku nggak lihat orang sama sekali unboxing terus dapatnya keju. Terus ternyata kamunya pulangnya ke saya. Wow, kejunya ada di sini. Oke, setelah keju berarti JYP aku dapat keju. Terus yang P-Nation aku dapat deg-degan jir. Aduh gimana ini? Tapi aku gak berharap Kyungjoon beneran sih. Soalnya bener-bener. Oke, kalian pasti udah penasaran juga gak sih? Maaf ya aku lama, karena aku memang deg-degan guys. Oke, kita buka bersama-sama ya guys. Yang P-Nation. 1, 2, 3. Bentar, rambutnya siapa ini? Sepertinya sih rambutnya bukan rambutnya Kyungjoon ya. Aku mau ketawa, aduh, kenapa? Bentar, ini aku, menurut aku ini lucu guys, karena kan ini bulan November ya guys ya. Ini bulan November, terus aku albumnya datangnya November kan. Terus tadi kan aku sudah bilang ya, kalau ulang tahunku sama Taehyun sama persis di November sampai setanggal-tanggalnya. Dan dia akhirnya pulang. Ya ampun, dia yang datang binisnya. Ya Tuhan. Berarti ya udahlah. Enggak apa-apa dapat Taehyun. Oh, ini calon leader sih pasti. Ini kayaknya bakal jadi leadernya yang di Pination, tak jamin. Ya, kamu harus merayakan ulang tahun sama aku memang pas 19 November, oke? Guys, jadi kesimpulannya untuk yang JYP ini aku dapat keju dan untuk yang Pination aku dapat Taehyun. Begini hasilnya. Oke sih, aku lumayan senang dengan pull aku. Oke, guys, jadi itu aja unboxingku untuk album Loud. Semoga kalian suka dan happy. Dan kalian yang PO album Loud juga bisa komen di bawah. Kalian dapat bias-nya siapa. Oke, jadi sekian dulu dari aku. And see you guys in my next video. Bye-bye.